mudahnya kau berubah. Cerita dari Amy bukan nama sebenar. Tujuan aku menulis ni hanyalah untuk berkongsi sebuah kisah cinta hidup aku sendiri. Semuanya bermula bila aku berkenalan dengan Dani, bukan nama sebenar. Kira-kira 10 tahun lalu, masa aku tengah bekerja lepas habis SPM. Kami sebaya. Orangnya biasa je. Manis, kulit cerah. Dani waktu tu bekerja di sebuah convenience store di sebelah kafe tempat aku kerja. Jadi kami selalulah jumpa. Pada mulanya hubungan ni biasa-biasa je. Tak ada yang serius pun memandangkan pada waktu tu kami baru berumur 18 tahun. Sehinggalah aku berjaya dapat tawaran diploma di universiti tempatan di selatan tanah air. Jadi bermulalah hubungan kami sebagai teman tapi mesra dengan jarak jauh. Dia di KL, aku di Johor. Ya, waktu tu kami hanya teman tapi mesra. Sehinggalah kami mengungkapkan cinta setelah mengenal hati budi masing-masing. Jadi di sinilah segalanya bermula. Di tahun pertama bercinta tu bahagia sangat. Yelah, baru bercinta kan, jiwa muda pula tu. Walaupun LDR tapi kami masih berhubung. Dani rajin telefon dan mesej aku untuk bertanya khabar. Dia masih lagi bekerja di tempat sama. Aku pula sebulan sekali cuti hujung minggu mesti akan ke KL untuk jumpa dengan Dani dan habiskan masa bersama. Kadang-kadang sebab homesick jugalah kan. Aku tak kisah pun kalau berhabis duit beli tiket bas ulang-alik, janji kami dapat jumpa. Bila kami dating, selalunya dia yang akan jemput aku dari rumah family aku dengan motor sebab Dani tak ada lesen kereta. Dani waktu ni memang baik. Bayangkan dia pernah datang ke kampus aku di Johor tu semata-mata untuk tolong angkatkan beg masa cuti SEM. Dan hari yang sama kami pulang dengan menaiki bas sampailah ke TBS. Dia juga pernah belikan aku hadiah macam tudung, wallet dan kasut. Walaupun semua tu dia beli kat pasar malam je, tapi aku hargai sangat setiap pemberian yang dia bagi. Kemudiannya ibu bapa kami pun mula berkenalan. Selalunya kalau ada event keluarga, dia akan bawa aku sekali. Pernah juga aku ikut dia balik kampung dia dan jumpa saudara mara dia, dan mereka pun terima aku dengan baik. Dani merupakan anak sulung dan adik-beradik dia semua masih sekolah. Ayah dia tegas tapi baik sangat dengan aku. Ibu Dani pula baik tapi mulut dia tu boleh tahan juga lah ya. Dia selalu face shaming aku. Katanya muka aku ni banyak jerawat, gigi tak rata. Maklumlah masa tu aku pun muda lagi, hormon masih tak stabil dan masih berjinak-jinak dengan skincare. Pernah sekali tu aku dan satu keluarga dia pergi makan ramai-ramai. Siap ada kawan Dani lagi masa tu. Masa ibu dia ambilkan gambar kami, ibu dia suruh aku senyum tutup mulut supaya tak nampak gigi Sambil tergelak-gelak, dan adik dia yang lain pun ikut ketawakan aku. Sumpah, aku malu sangat masa tu. Kawan Dani semua senyum je. Mungkin nak jaga hati aku lah kot. Masuk tahun kedua, Dani cuba nasib dalam tentera. Katanya kalau bekerja dengan kerajaan mungkin boleh senangkan aku bila dah kahwin nanti. Tapi sejujurnya aku tak kisah pun kalau Dani nak kerja apa pun, janji jadi seorang lelaki yang bertanggungjawab. Setelah pelbagai ujian dan salingan, dia berjaya. Jadi Dani pun start training selama 7 bulan dan kami sambung lagi LDR. Aku pun jalani hidup macam biasa. Kadang tu sedih jugalah sebab lama tak dapat kontak dia. Tiba-tiba aku dapat panggilan dari nombor yang tak dikenali. Rupanya dia cuba untuk call aku guna nombor telefon kawan dia. Dan sejak dari tu, bila dia ada masa, dia akan cuba curik-curik call aku. Pernah juga dia minta tolong kirimkan makanan macam biskut dan jajan untuk dia dekat sana. Jadi setiap bulan aku akan beli dan post makanan untuk Dani. Berkotak-kotak jugalah ya. Semuanya aku pakai duit PTPTN. Pernah aku letak sekali duit dekat dalam sampul untuk kegunaan dia, tapi kena rampas pula dengan pegawai. Bila difikir balik, entahlah kenapa aku ni rajin sangat. Padahal dia masih ada lagi parents yang mampu untuk belikan semua tu. Aku ni dah lah makan berjatuh juga dekat universiti. Tapi sebab cinta kan. Lepas 7 bulan akhirnya Dani tamat latihan dan kami jumpa. Memandangkan waktu tu pun aku tengah cuti SEM, terkejut aku tengok Dani nampak lain dah. Dah botak, kulit dah gelap sikit, tapi aku okey je. Kemudian ditempatkan di unit camp area KL untuk sementara waktu. Kalau dia dapat keluar outing, dia akan suruh aku ke sana untuk jumpa dia. Untuk pengetahuan semua, rumah family aku agak terpencil lokasinya dan ambil masa untuk ke bandar. Jadi perjalanan tu ambil masa sejam lebih sebab kena naik public transport dan transit untuk ke sana. Tapi sanggup ya. Jauh-jauh tu aku datang hanya untuk jumpa sejam je. Sehinggalah Dani dapat penempatan tetap dan akhirnya dia ditempatkan di negeri yang jauh dari kami. Tapi kali ni terpisah pula oleh lautan yang luas. Aku dan keluarganya pergi hantar Dani ke airport.
dan lagi sekali kami terpisah. Sampailah masa aku di last semester tahun 2016, Dani ajak untuk bertunang. Jadi aku pun setuju sebab dah 3 tahun dah kita orang bersama kan. Pada tahun 2017, kami pun bertunang lepas aku tamat diploma, tapi benarlah orang kata, dugaan bertunang ni amat dahsyat. Aku mula rasa yang Dani semakin berubah. Kami selalu bergaduh disebabkan perkara yang remeh je. Setiap masalah yang timbul, dia akan salahkan aku. Aku ni susah sikit nak menjawab sebab sepanjang aku bersama dengan dia, aku tak pernah marah ataupun naikkan suara pada dia. Aku memang menjaga cara percakapan aku dengan dia. Call pun Dani dah tak mesra macam dulu lagi dah. Dia selalu reply dry text. Aku faham je bila dia jarang contact sebab dia busy kan. Tapi kenapa cara layanan dia tu dah tak sama dah macam dulu? Ke ada perempuan lain?